Pagi guys, sekarang jam 8.44. Ini kita lagi di pom bensin Ngagel kan, udah rame banget. Ini lagi acara meet up-nya Koko Riding Bike Weber. Tadinya itu cuman apa namanya? Kita cuma nganggap paling yang datang 20, 30. Ini rame banget anjing. Ada rame banget. Mampus Koko, deg-degan doi. Jadi rencana kita dari pom Ngagel ini mau ke Sadel. Tapi lewatnya tuh daerah barat situ, tapi gue nggak paham. Ini kayaknya di belok kanan ya, kita lihat aja nanti lewat rutenya mana. Dan cuacanya mendung. Payah. Makanya ini harusnya perjanjiannya jam 9 berangkat toh. Tapi ini jam 9 udah berangkat karena mendung. Daripada. Rame lur. Rame banget anjing. Rame amat. Hehe. Hah, jancu. Wih. Wow, rame lur. Rame cuk, seru banget. Ini yang sebenarnya bikin gua awang-awangan untuk bikin riding bareng karena rame banget gini, ini kok rame banget. Mungkin kalau gua bisa lebih rame mungkin ya. Nah itu gua takutnya nggak bisa menghandle gitu. Tapi seru sih, rame-rame ini seru banget. Enak gitu. Rame banget anjir. Ini gue salut aja sama Koko. Dia tuh bikin acara gitu rame kan, terbukti tuh dia punya subscriber yang loyal-loyal gitu ke dia. Buktinya nih dia bikin acara gini rame banget anjir, keren. Gue aja dulu pas mau bikin acara tuh gue gak pede, parah. Gak pede banget, gue gak tahu kenapa. Tapi kadang ngeliat acara Koko gini gue jadi pede. Ya mungkin nanti kedepannya Fakri HP juga bakal ngadain acara seperti ini gitu. Tapi belum tahu kapannya, belum tahu. Hahaha.
ada Nigeria. Mantap, mantap, rame, 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 mantap, mantap, mantap. Suara motor gua gak dengeran anjir. Lawan planner, lawan Leovin. Aduh ampun deh kalah suara gua. Suara Ernan kalah, waduh. Tinggi banget anjir. Waduh, tinggi. Jancuk. Wow.
Halo. Si Mervin diajak gak mau ikut nih. Siapa? Mervin. Kenapa dia gak ikut? Masih tidur dia. Buset. Fiction aja. Hah? Gak, kak. Kamu jenang ini, Den. Oh, jenang ini jagangnya. Ini bahaya, nang ini yang matu aja. Oh, jenang ini jagangnya, jagangmu nang ini aja. Nah, segini gak bobo. Iya. Rame coy, di sadel. Ini anjing foto, tapi kan stories cu. Kok anjing? Anjing lu semua. Balik, tapi gue balik. Acara seru banget anjir, gue jadi pengen bikin acara kayak gini. Kenapa sih, gue dari dulu tuh gak bikin, kan banyak yang minta nih ya, mas ayo dong radio bandung di Surabaya, radio bandung subscriber gitu kan. Ini gue aslinya pengen gitu, tapi apa ya, gue gak pede dan gue tuh gak berani gitu bikin acara kayak besar kayak gitu loh. Ini itu kan buat gue besar gitu. Untuk seorang motor vlogger, seorang diri yang bikin acara kayak gitu buat gue udah besar gitu. Dan gue salut sama Koko karena dia udah berani dan bisa jadi pionir dia. Dia yang pertama kali kan di Surabaya motor vlogger yang bikin acara kayak gini gitu. Setau gue sih pertama kali gitu. Jadi mungkin kalau gue lihat acara Koko gini dan gue ngeliatnya tuh seru, terus gue nikmatin, gue enjoy gitu. Kayaknya gue bakal bikin acara lagi kayak gini untuk wedding banner Fakri HP, tapi belum tahu kapan karena harus direncanakan secara matang. Ini Koko sendiri aja dia udah ngerencanain dari mana? Dari Desember kayaknya deh.
dia rencanain tempatnya, rutenya, terus apa yang disajikan, apa isinya nanti saat udah sampai tempat gitu. Tadi aja kan acaranya tuh ada games, ada giveaway, tanya jawab gitu. Dan gue tadi nggak sengaja gue nggak merekam saat kondisi di venue-nya, acaranya, biar kalian nonton nanti, nonton di apa videonya Popo. Jadi kayaknya video sampai sini aja nih. Sorry banget tadi gue nggak sempat ngomong banyak ya, karena itu gue seneng men, karena rame gitu ya nyetir, dan nyetirnya tuh enjoy, ridingnya tuh santai, nggak ngebut-ngebutan, nggak nutup jalan, nggak melanggar lampu merah segala macam lah. Jadi semoga nanti di masa mendatang anjas Pak Rihabe juga bisa bikin acara seperti ini. So, I'm Pak Rihabe signing out, bye bye.